Acara ini dipersembahkan oleh Masakan Emak paling enak. Mbak, ini kan mumpung kita bertiga, kenapa nggak itu sih kita memikirin bisnis online gitu loh. Ini kan banyak banget nih orang-orang nih, lihat tuh. Susah kayaknya. Kok susah sih? Enggak lah, kan ini ide-idenya ya. Kita kan punya peluang apa? Sekarang ini ya untuk wira usaha. Ini ada ini. Ya. Oh, iya, ini loh, Velia Nesiti loh, Bang. Ini bihun kerucut nih. Oh, idenya dia buat bihun tapi kemasannya bagus banget ya. Ya udah, gimana kalau kita coba? Terus nanti kita bikin buat usaha online. Kita coba dijual. Ada cuan dong ya. Iya. Udah, begini nih kalau udah ketemu sama ibu-ibu rajin masak ya kan. Kita nih copy paste resepnya. Novelia Nesiti. Ya. Kalau misalnya kita sudah kayak gini, nanti kasih tahu juga chef berapa margin keuntungan yang bisa kita dapat. Itu yang paling penting. Tenang. Karena Mi Burung Dara ini setiap minggu itu ada workshopnya. Noodlepreneur ya? Noodlepreneur workshop. Nah, itu pasti ada kita ada kelas. Ini sampai dengan kita juga menghitung HPP ada di situ. Jadi kalau mau tahu tentang bagaimana noodlepreneur, kita juga ada FB grupnya. Hari ini salah satunya adalah kita mengakuisisi resep bihun ya. Resepnya ini nanti warnanya Nesiti. Agak coklat nih, coklat. Oke chef, kita mau pakai produk Burung Dara yang mana nih? Kita mau pakai bihun jagung Doromas. Ini kan nanti untuk proteinnya ya. Jadi ada telur, ada sosis. Ini pakai untuk jualan, apalagi nanti kalau untuk sekarang kan masih bulan puasa nih. Biasanya orang-orang jualan yang di sebelum buka puasa. Betul. Ini bisa dipakai untuk ide. Ide. Sekarang kita masukkan. Kita akan bikin bihunnya. Tumis dulu bawang putih dan bawang merah. Masukin. Boleh masukin. Aromanya sudah kemana-mana ini. Nah, ini kita tambahkan dengan saus tiram. Jadi saus tiram itu masuknya di awal ya, Sofia? Di awal. Ini kita kasih kuah air, bisa air kaldu, air biasa gitu bisa. Ini baru masukin sayurannya, ada wortel. Sehat. Ada fiber. Buncis. Warnanya bihunnya bisa dimasukin langsung ya. Nah, kalau bagian ini chef. Bagian yang susah. Bagian yang susah. Kalau chef tuh meresap. Tapi jelasnya kan karbonya kita pakai karbo yang sehat ya. Nah, karena bihun kita pakai bihun Doromas. Ini bebas gluten. Bebas lemak. Bebas kolesterol. Vegetarian. Dan tanpa bahan pengawet. Nah, itu yang harus dicatat. Gak ada bahan pengawet. Jadi nanti kayak kan sekarang ini musimnya tuh tumpeng mini. Iya, betul. Oke, ini tadi sosisnya. Jadi proteinnya ada di atas nih. Terus kita kasih cabai ya. Taruh bihunnya di atasnya sendiri. Oke. Dibuat bekal juga bisa kan? Wah, betul. Bekal dibawa. Kita sekarang bungkus ini. Oke. Wah, jadi deh. Nah, ini hasil eksekusi ide cuannya ya dari Kak Lovelia Nesiti. Wah, terima kasih. Ini pilihan sehat, enak, dan tanpa bahan pengawet. Betul. Nah, Mbak Olpi, kalau kamu cari resep, ayo bergabung dan berkembang bersama Burung Dara di grup Facebook Noodlepreneur dan aplikasi BD Plus. Karena Noodlepreneur tempat kumpulnya peminat bisnis kuliner mie dan bihun. Cing Doro, ini kita kan harus kasih modal juga nih untuk usaha. Ada modal. Ada dong. Sebentar, tadi yang kita coba yang ini kan ya. Cipta rasa aku mana? Ini. Baik. Terima kasih ya, Jeng Dora. Terima kasih, Sahelisa. Sama-sama. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah hadir untuk menyaksikan kita di Dapur Kita Ramadan. Bihun jagung Dora, Mas. Bihun luar biasa. Pilihan lebih sehat. Hai Noodle Lovers, ikuti terus Instagram @miburungdara dan comment story ya. Untuk kedapetin hadiah emas. Acara ini dipersembahkan oleh Masa.